tentang rumahku. Awalnya itu 2009. Namanya Art Cafe. Belum ada pool, masih terbuka semuanya. Semi warung lah waktu itu. Sekitar 2011 mulai ada pemikiran untuk membesarkan dan sedikit merubah konsep. Lebih mudah lah waktu itu ya. Jadi kita mulai renovasi 2012. Kita memakai nama The Straw Hut karena bangunannya dari straw. Jadi saksi bisu cerita mimpi indah di masa lalu. Sebenarnya dulu waktu masih lebih muda dari sekarang, asik. Jadi emang kepingin ya, aku kepingin bermusik tapi kepingin ada usaha seperti itu. Saya benar-benar nol nih bangun ini karena pengalaman untuk kerja di restoran pun kan tidak bisa dibilang minim sekali saya waktu itu ya. Jadi benar-benar nol dan sampai saat ini jadinya ya lumayan lah mengerti gitu. Paling enggak harga bawang tahu gitu loh. Gitu-gitu harga minuman gitu. Nah, jadinya ya seperti itu dan belajar juga untuk memanage orang ya, memanage staff. Dulu dari punya staff 11, sekarang lebih banyak lagi gitu. Sedikit ya belajar manajemen, sedikit belajar ini lagi apa namanya marketing seperti itu ya. Gimana approach ke orang gitu kan tidak mudah itu. Tidak dapat di kampus kadang-kadang. Saya tipenya orang yang learn by doing. Jadi kalau disuruh terjun lebih enak buat saya gitu aja. Seperti pohon jati akarnya tertancap di poros bumi sewindu. Kalau untuk kuliner itu sebenarnya usaha yang gampang-gampang susah. Lebih hati-hati sih kayak harga jual kan harga kan naik turun atau jadi kita harus ya hitung-hitungan harus benar lah jangan sampai norok gitu selain jangan sampai rugi kan gitu. Itu aja sih sama apalagi ya. Balik lagi apa aja yang kita lakukan harus passion. Kalau enggak itu susah. Dan cerita cinta yang megah. Kalau saya sih tangkep sih dari teman-teman ya, dari teman, dari tamu yang belum pernah kesini terus kesini dan yang bolak-balik kesini juga ada. Mereka tuh seneng itu vibes di sini gitu. Kadang-kadang sampai tutup pun masih pengen nongkrong gitu karena ya enak aja gitu. Di sini mungkin kelihatannya ya santai gitu kan duduk di sini nongkrong bisa berjam-jam. Berenang, naik ring lagi, berenang lagi atau enggak makan nongkrong lah di sini. Itu sih. Jadinya ya membuat orang betah sih. Ya, thank you. Dialog dini hari lagi sibuk promoin solo albumnya Zio. Iya, dialog gig tetap ada dan rencana untuk mulai workshop lagi album baru. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada album baru ya. Album solonya karena baru jadi fresh. Lagi promo-promo nih, lagi jalan, lagi setup bikin tour juga gitu. Akhir tahun. Mudah-mudahan jalan. Mudah-mudahan Coklat Friends yang undang saya juga. Asik. Ku harap semesta agar dia kejaga. Terima kasih Coklat Friends sudah mampir ke The Straw Hut. Kalau masih penasaran bisa datang langsung ke Jalan Sari Dewi nomor 17 Seminyak atau follow Instagram The Straw Hut. Dan di FB page juga ada The Straw Hut. Ya. Terima kasih. Tak terdengar.